biasa, ketemu kembali dengan saya Bambang Hengki di program Cerita Kopi. Saat ini saya berada di Desa Kalisanten. Desa Kalisanten. Kali itu sungai. Santen itu ya yang parutan kelapa yang buat masak. Tapi ini adalah masih di daerah Muntung, kecamatannya Candiroto. Nah, seperti Anda saksikan, kita akan melihat kedai kopi ya. Kalau bahasa Indonesianya, bahasa Belanda, Nederland Coffeehuis. Nah, itu kedai kopi. Kalau orang Jawa bilang, kedai kopi Londo. Nah, seperti apa? Nanti kita akan melihat apa yang ada di sini, spesifikasinya seperti apa. Nanti kita akan berbincang-bincang dengan yang punya kedai ya. Oke, kita akan menuju ke Kopi Londo. Omah Kopi Londo. Kalau bahasa Belandanya apa? Nederland Coffeehuis. Kopi apa mas? Coffeehuis. Tapi ya memang asik ya di sini tempatnya. Kalau kita beruntung di sini bisa lihat sunset, bisa minum kopi. Ada matahari tenggelam di sana, jadi ya sangat indah tempatnya. Temanya apa mas? Di sini satu tempat kita bisa ngopi, bisa lihat kebun, bisa lihat dari hulu sampai hilir, dari pembibitan sampai seduhan. Oh gitu. Ya. Yang khas apa mas ini mas? Robusta mentok. Hah? Robusta semilir. Semilir. Yeah. Semilir itu apa artinya? Semilir itu gunung sebelah sini. Oh. Jadi ada bukit yang paling tinggi itu di sebelah belakang, itu namanya Bukit Semilir. Oh, kalau di sana tuh bukitnya Gunung Sindoro. Sana Sindoro, sebelah sini Sumbing, kemudian sini Prau. Sebelah sini ada Setelerep. Oh, Setelerep. Cuman karena cuaca agak mendung, nggak begitu kelihatan. Ya, mudah-mudahan nanti Tuhan akan memberikan kecerahan, kita bisa melihat matahari tenggelam. Nah, kita siap. Masuk saja, kita akan lihat apa bangunan Londo. Gih. Jadi untuk bangunan ini berdiri tahun 1918, itu warga negaraan Belanda, Pak. Oh, 1918. Ini bangunan Belanda. Warga negaraan Belanda, kemudian nikah dengan orang sini, kemudian menetap di sini. Iya, kemudian beliau mempunyai perkebunan kopi di wilayah sini.
kemudian untuk tempat ini dulu sebenarnya sebagai gudang sementara.